Tapi untungnya, kali ini saudara Ning ada di sini. Bahkan jika dinasti kebajikan suci kalah, mereka tidak perlu menanggung terlalu banyak ejekan. Tujuh ras utama semuanya telah tiba dan sekarang berada di istana. Mengapa saudara Ning tidak datang? Bersamaku untuk menjelajahi sisi lain. Kata Wang Chao. Sepertinya saudara Wang tidak terlalu peduli dengan pertarungan jenius ras suci seperti kamu. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Wang Chao tertawa canggung, jika kita bisa maju satu kali saja, bahkan jika kita tidak bisa mencapai tiga klan suci, itu masih cukup untuk menghilangkan rasa malu kita. Saudara Ning mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi dinasti kebajikan suci kita sebenarnya adalah negara bawahan surgawi. Dinasti Elang dahulu kala. Hanya ketika Saint Virtue Saint Lord menerobos ke tahap awal alam pencarian Dao barulah kami mendirikan dinasti kami sendiri dinasti Elang Surgawi berada di peringkat tiga teratas di antara sembilan dinasti besar, dan dinasti Kebajikan Suci telah bersama-sama ditindas oleh dinasti Elang Surgawi dan tujuh dinasti besar lainnya selama bertahun-tahun. Dinasti Kebajikan Suci sudah menjadi yang terlemah di antara sembilan dinasti besar. Jika kita bisa maju sekali, alangkah baiknya jika kita menamparkan wajah dinasti Elang Surgawi. Mata Ningki berbinar, jadi dinasti Sein Virtue masih sangat muda. Dia pikir itu telah diwariskan selama beberapa generasi, namun kenyataannya, itu baru didirikan setelah Pemimpin Suci Dinasti Kebajikan Suci menerobos. Apakah ada batasan dalam pertempuran ini? Bisakah keberadaan alam transformasi kuno seperti Saudara Wang berpartisipasi? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Batas terendah adalah Dewa Abadi dan yang tertinggi adalah Kaisar Abadi. Bahkan para penggarap persatuan primordial dan transformasi kuno tidak dapat berpartisipasi dan usia mereka tidak boleh lebih dari 10.000 tahun. Wang Chao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Meskipun usia saya memang di bawah sepuluh ribu tahun, ranah kultivasi saya telah melampauinya. Di bawah sepuluh ribu tahun. Ekspresi Ningqi menjadi sedikit aneh. Jika dia tidak menghitung waktu yang dihabiskan di tempat latihan terbaik, usianya mungkin di bawah sepuluh ribu tahun. Tetapi jika dia menghitung waktu yang dihabiskan dalam pengasingan, usianya mungkin lebih dari seratus ribu tahun. Dia tidak menyangka Wang Chao masih begitu muda. Tidak heran dia disebut sebagai jenius nomor satu di dinasti kebajikan suci. Bagaimana kamu menilai umurnya? Ningki berkata dengan ekspresi aneh, "Jika seseorang dengan sengaja menyembunyikan usianya, dapatkah Anda mengetahui apakah mereka berusia seribu tahun, sepuluh ribu tahun, atau seratus ribu tahun?" Saudara Ning, "Kamu tidak tahu." Mata Wang Chou berkedip, lalu dia tersenyum, "Sederhana saja, dia mengeluarkan slip giok. Ini adalah harta ajaib kecil yang dimurnikan dari batu panjang umur." Meskipun peringkatnya tidak tinggi dan tidak memiliki banyak kekuatan, ia dapat mendeteksi usia sebenarnya seseorang tanpa terlalu banyak kesalahan. Saat dia berbicara, dia melirik Ningki. Cahaya putih keluar dari batu panjang umur dan mendarat di Ningki. Kemudian, sederet angka muncul di batu panjang umur. 8.888 tahun. Saudara Ning, umurmu sudah lebih dari 8.000 tahun. Wang Chao melihat nomor itu dan tanpa sadar berseru. Kemudian, dia segera bereaksi dan mengganti topik, matanya menunjukkan sedikit rasa malu. Ningqi melirik batu umur, dan saat bekerja sama dengan Wang Chou untuk mengubah topik, dia menghela nafas dalam hatinya. Meskipun batu panjang umur tidak mengungkapkan usia sebenarnya dan hanya menghitung waktu yang dihabiskan Ningqi di luar tempat pelatihan budidaya terkemuka, dia masih dipandang rendah meskipun usianya lebih dari 8.000 tahun. Dilihat dari ekspresi Wang Chou barusan, dia pasti sangat terkejut. Sepertinya ada banyak raja abadi di alam mistik Dewa Luo yang berusia lebih dari 8.000 tahun. Ini seharusnya tidak jarang terjadi. Faktanya, yang benar-benar mengejutkan Wang Chao adalah dia yakin bahwa Ningki berasal dari alam mistik Dewa Luo. Di tempat itu, para jenius sejati dapat mencapai langkah kedua hanya dalam waktu 100 hingga 200 tahun, atau dalam waktu 300 hingga 400 tahun. Tidak peduli betapa buruknya bakat seseorang, 2 hingga 3 ribu tahun sudah cukup. Namun, Ningki sudah berusia lebih dari 8 ribu tahun dan masih menjadi raja abadi tingkat menengah. Ini di luar dugaan Wang Chao. Secara logika, seseorang dengan makhluk roh alam permintaan Dao tingkat menengah di alam mistik Dewa Luo pasti akan menjadi murid dari keluarga atau sekte besar. Bakatnya seharusnya tidak terlalu rendah. Bagaimana seseorang dengan bakat rendah bisa memiliki makhluk roh Dao kuera ying Rilem tingkat menengah? Dia tidak bisa memahaminya, tidak bisa memahaminya. Setelah mengobrol dengan canggung sebentar, ekspresi Wang Chao berangsur-angsur kembali normal. Dia tersenyum pada Ningki. Saudara Ning, ayo kita pergi ke istana. Kali ini, para pemimpin tujuh ras semuanya berada pada tahap awal Dao Era Ying Rilem. Jika kita bisa menekan mereka sebelum kompetisi, dinasti kebajikan suci mungkin punya peluang. Ya, Wang Chao tidak lagi memikirkan usia Ningki. Lagi pula, Ningki memiliki monster roh Dao Era Ying Rilem tingkat menengah. Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah pertempuran ajaib ras suci berakhir, dia akan kembali ke hutan belantara besar untuk mengembangkan seni suci gajah naga yang mengurung dalam pengasingan. Meskipun usia dan usianya saat ini telah melampaui standar keajaiban alam mistik Dewa Luo, Ning percaya bahwa jaraknya akan semakin pendek. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi anak ajaib menurut standar alam mistik Luo Ilahi. Istana kekaisaran. Dewa suci kebajikan suci duduk di singgasana naga. Di belakangnya berdiri Jenderal Naga Kekaisaran, Haisan, Adipati Inggris, dan lebih dari selusin makhluk alam transformasi kuno. Di kedua sisi istana duduk tujuh sosok. Ketujuh sosok ini memiliki penampilan berbeda-beda. Beberapa tampak seperti manusia, sementara yang lain sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Salah satu sosok bahkan duduk di kursi raksasa yang dibuat khusus. Tingginya sekitar 50 hingga 60 kaki dan tampak seperti monster besar. Ada banyak penggarap film transformasi kuno yang berdiri di belakang tujuh sosok ini. Saat ini, keberadaan setinggi 50 hingga 60 kaki memandang Seng De dengan senyuman tipis. Sengde, saya mendengar bahwa seorang kultivator misterius telah muncul di sini. Dia memiliki binatang spiritual yang sebanding dengan alam Dao Kuerai Ying tahap menengah. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Kok saya tidak mengetahuinya? Hector, sebagai salah satu dari 99 pengawal ilahi dari ras Dewa Titan, kamu tidak bisa seperti orang lain dan begitu mudah mempercayai rumor, bukan? Orang suci kebajikan tersenyum. Itu mungkin bukan rumor. Kudengar kultivator ini mempunyai dendam terhadap ras banteng surgawi, jadi kamu menggunakan tambang batu senluo untuk membungkam orang dari suku lonceng kuning itu, kan? Kultivator Dao Kue Ying Rilem tahap awal dari Heavenly Bull Rache tersenyum. Bagaimana tambang batu Sen Luo bisa memenangkan kultivator Dao Kue Ying Rilem tingkat menengah? Sebenarnya, dinasti kebajikan suci kita memang memiliki satu lagi penggarap alam permintaan Dao, tetapi dia masih dalam tahap awal. Sen Virtue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mata semua orang berkilat curiga. Meskipun mereka telah mendengar beritanya dalam perjalanan ke sini, mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak dapat mempercayainya. Faktanya, mereka lebih mempercayai perkataan Saint Virtue. Lagi pula, seorang kultivator Dao Ying Rilem tingkat menengah sudah menjadi sosok terkemuka di alam mistik Dewa Luo. Jika orang seperti itu benar-benar muncul, mereka tidak mungkin mengetahuinya sekarang. Apapun yang terjadi, Saint Virtue, panggil saja orang itu. Mari kita saling mengenal satu sama lain. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat, bibir hitam, dan rambut yang menutupi bahunya tersenyum ini adalah kultivator Daoku Kuera dari Kors Rache. Aku sudah meminta Marquis of God Kurage untuk memberitahu Great Wilderness King. Semuanya, harap tenang. Orang suci kebajikan tersenyum. 3162 Bukankah ini Markis Dewa Pemberani dari dinasti kebajikan suci, keajaiban nomor satu di generasi ini, Wang Chao? Beberapa orang huatian kuno yang tampak muda berjalan di depan Ningki dan Wang Chao dan menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, tidak jauh di belakang mereka, ada beberapa huatian kuno dan sekelompok besar Kaisar Rilem. Ningki melirik mereka dan melihat panel status mereka. Dia menemukan bahwa orang-orang ini adalah. Mereka adalah kultivator dari tujuh klan alien besar. Tatapan Ningki tertuju pada kultivator dari klan Titan beberapa saat lebih lama. Memang ada Titan di Celestial World, tapi mereka tidak kuat. Sebaliknya, para Titan di benua tengah berada di atas rata-rata. Ras Titan di alam rahasia Dewa Luo tampaknya jauh lebih kuat daripada para Titan yang pernah dilihat Ningki sebelumnya aura garis keturunan mereka juga lebih padat. Tidak heran mereka menduduki peringkat ke-53 di alam rahasia Dewa Luo. Akhirnya, tatapan Ningki tertuju pada Huan Kuno yang menghentikan mereka. Pada akhirnya, pandangan Ningki tertuju pada beberapa Hua Kuno yang telah menghentikan mereka. Salah satunya adalah Hua Kuno dari suku Banteng Langit, satu adalah Hua Kuno dari suku Mayat, dan satu lagi adalah Hua Kuno dari suku Batu. Ketiganya memiliki senyum tidak ramah di wajah mereka seolah-olah mereka sudah lama mengenal Wang Chao. Jadi kalian bertiga, kenapa kalian menghentikanku? Wang Chao menatap ketiganya dengan dingin. Apakah kamu masih ingat pertempuran keajaiban ras suci? Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Saya tidak berpikir bahwa yang kalah akan menjadi seorang Hun Kuno dan dikenal sebagai keajaiban nomor satu dari dinasti kebajikan suci. Dibandingkan denganmu, delapan dinasti, lima sekte, dan tiga sage lainnya jauh lebih kuat. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika dinasti kebajikan suci Anda kalah lagi, mengapa Anda tidak memberi saya gelar ajaib? Saya berasal dari Balapan Banteng Langit dan memiliki garis keturunan bangsawan. Saya yakin Tuhan Suci Anda akan setuju." Hun Kuno dari Ras Banteng Langit tersenyum tipis. "He he." Semburan tawa datang dari dekat. Entah itu para Huan Kuno atau kaisar, mereka semua memandang Wang Chao dengan ejekan. "Umat manusia sudah lama lemah dan Dinasti Kebajikan Suci adalah yang terlemah di antara 17 kekuatan teratas. Hampir setiap kali pertempuran keajaiban Ras Suci, Dinasti Kebajikan Suci akan diejek. Kekanak-kanakan." Wang Chao mencibir, Ling Yu, kamu hampir dipukuli sampai mati olehku saat itu. Kamu telah menyimpan dendam terhadapku selama bertahun-tahun. Setiap kali kamu datang, kamu harus mengejekku. Apakah kamu tidak lelah? Begitu dia mengatakan ini, Huagu dari suku Banteng Surgawi, yang bernama Ling Yu, mengalami perubahan ekspresi. Niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Wang Chao dan Ning Qi. Wang Chao, saudara Ling tertangkap basah oleh serangan diam diammu tetapi pada akhirnya kamu tetap kalah. Itulah kebenarannya, jadi kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Jika tidak, murid-muridku tidak akan bisa menahan diri, dan membunuh semua favorit surga dari dinasti kebajikan suci. Itu tidak baik. Huagu dari Kors Rache berkata dengan acuh tak acuh. Saudaraku, biarlah, jangan ganggu dia. Persaingan dinasti kebajikan suci akan sama seperti terakhir kali. Tidak perlu berbicara dengan orang seperti itu. Huagu dari Rasroh Batu tersenyum. Kulit di sekujur tubuhnya sekeras batu, dan warnanya coklat kekuningan. Ningki merasa kekuatan pertahanan orang ini mungkin telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Apakah kamu sudah selesai? Ningki berkata dengan lemah, jika kamu sudah selesai, minggirlah. Pernahkah kamu mendengar bahwa anjing yang baik tidak menghalangi jalan? Eh, Ling Yu tiba-tiba menoleh untuk melihat Ningki. Gu dari ras mayat dan Gu dari ras roh batu juga menoleh untuk melihat Ningki. Para jenius Hua kuno dan Kaisar Rilem yang menonton pertunjukan itu memandang Ningki dengan tidak percaya. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah menaruh perhatian pada adipati abadi tingkat menengah ini. Siapa sangka dia akan mengatakan hal seperti itu? Umat manusia semakin berani. Apa yang membuatmu berpikir bahwa dengan basis budidaya Dewa Abadi tingkat menengah, kamu memenuhi syarat untuk menantangku? Apakah kamu percaya bahwa meskipun aku memukulmu sampai mati hari ini, ahli pencarian Dao dari rasmu bahkan tidak akan berani kentut? Niat membunuh Lingyu tampaknya semakin kuat dan itu sepenuhnya menyelimuti Ningqi. Mengaum Kilin api mengeluarkan raungan panjang dan muncul di samping Ningki. Ia menatap Lingyu dengan dingin, dan aura pencarian dao tingkat menengah menyapu ke segala arah. Mereka yang menonton pertunjukan itu merasakan kaki mereka seperti jeli. Mereka benar-benar dipaksa bertekuk lutut oleh aura seperti gunung ini. Celepuk. Lingyu adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Menghadapi 70 aura api kilin, dia berlutut di tanah tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak bisa berdiri jika dia mau. Lusinan sosok terbang keluar dari aula jauh. Dengan kelompok delapan orang Seng De memimpin, mereka langsung bergegas. Namun, termasuk Seng tidak ada yang berani terlalu dekat dengan aura kilin api. Saya tidak percaya. Ningki menatap Ling Yu dengan jelas. Iblis alam pencarian Dao, Anda adalah ratu hutan belantara agung dengan makhluk roh alam pencarian Dao. Ling Yu memandang Ningki dengan kaget. Huagu dari ras mayat dan huagu dari ras roh batu, yang berlutut di sampingnya, memiliki ekspresi yang telah berubah beberapa kali sejak kilin api muncul. Mereka tidak menyangka keberadaan seperti itu akan benar-benar berjalan bersama Wang Chao. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Eksistensi alam pencarian Dao dari ras Banteng Surgawi yang berdiri di samping Seng De mengeluarkan raungan marah. Lelucon macam apa ini? Perlombaan Banteng Surgawi berada di peringkat ke-17 di papan peringkat 100 ras dan mereka memiliki patriark alam pencarian Dao tahap akhir. Bahkan ras Banteng Surgawi terlemah pun tidak akan mempermalukan ras manusia. Jika berita ini menyebar, dia akan dihukum oleh pemimpin suku. Hector dan makhluk Dao Kuera Ying Rilem lainnya tidak bersuara. Sebaliknya, mereka merasakan aura menindas dari Fire Kilin. Kemudian, mereka semua memandang Saint Virtue. Ini jelas merupakan makhluk roh di tahap tengah alam permintaan Dao. Mereka hampir mempercayai omong kosong Saint Virtue. Tidak bisakah kamu melihat apa yang aku lakukan? Ningki meliriknya dengan dingin. Telan dia. Mengaum. Kilin api mengeluarkan raungan panjang lagi dan menggigit Ling Yu, menelannya utuh. Kenyataannya, Ketika Lingyu ditelan oleh kilin api, dia telah dicerna oleh api di tubuh kilin api. Bahkan tidak ada satupun yang tersisa, dan dia hanya akan menjadi kekuatan murni. Itu akan memasuki tubuh fire kilin. Ding. Notifikasi sistem berbunyi. 10 juta poin prestasi lainnya masuk ke akunnya. Semua orang menatap pemandangan ini, tercengang. Bahkan Seng De tidak menyangka Ning Qi akan benar-benar menyerang. Ini sudah berakhir. Bahkan Wang Chao yang arogan tidak bisa tetap tenang saat ini. Jangan bunuh aku. Dua huagu dari ras mayat dan huagu dari ras roh batu yang tersisa buru-buru memohon belas kasihan. Saat ini, mereka tidak peduli apakah Qi adalah manusia atau bukan. Bahkan huagu dari ras banteng surgawi seperti Ling Yu telah ditelan. Jika mereka terus bertahan demi mukanya, kemungkinan besar mereka akan mati. Pada saat itu, meskipun ras mereka membalas dendam, lalu bagaimana? 3163. Aku pantas mati. Datang dan bunuh aku sekarang. Ningki memandang kultivator Daoku Era Ying Rilem dari Sky Bull Rache dengan acuh tak acuh. Anda. Pihak lain melirik ke arah Fire Kirin, mengepalkan dan melepaskan tinjunya, mengendurkan dan mengepalkannya lagi. Ini berulang berkali-kali, tapi dia masih tidak berani bergerak. Ada apa? Apakah kamu takut? Ningki tersenyum. Hector dan ahli Daoku Era Ying Rilem lainnya saling memandang dengan ekspresi aneh dan tetap diam. Masalah yang ada tidak ada hubungannya dengan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan sebodoh itu untuk terlibat. Kali ini, di antara tujuh klan besar yang datang ke dinasti kebajikan suci, hanya suku kumbang langit yang memiliki ahli alam permintaan Dao tahap akhir. Yang terkuat akan berada di tahap tengah Dao Kuera Ying Rilem. Oleh karena itu, apakah itu Ningki atau klan banteng surgawi, mereka tidak boleh menyinggung salah satu pihak. Apakah kamu ratu hutan belantara agung dari dinasti kebajikan suci? Bagus, hari ini kamu membunuh wagu dari klan banteng surgawiku. Aku, Long Siduo, tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kamu dan klan manusiamu, Tunggu saja amukan klan Banteng Surgawiku. Saya ingin umat manusia Anda dimusnahkan sepenuhnya di alam mistik Luo Ilahi. Long Si Duo memandang Ningki dengan kejam dan kata-katanya membuat Hector dan yang lainnya sedikit takut. Meskipun ada banyak ras di alam mistik Luo Ilahi dan ada konflik di antara mereka, ketiga klan suci itu seperti tiga matahari terik yang menggantung tinggi di langit. Di bawah yurisdiksi mereka, tidak peduli seberapa dalam permusuhan antar klan, pemusnahan tidak pernah terjadi. Karena itu, itu hanya akan menyebabkan alam rahasia Luo ilahi jatuh ke dalam perselisihan tanpa akhir, dan pada akhirnya itu akan mempengaruhi semua orang. Hari ini, ketika Long Siduo mengatakan ini, bisa dibayangkan betapa marahnya dia. "Long Siduo, kata-katamu terlalu serius, basmi umat manusia. Apakah menurut Anda ketiga klan suci itu tidak ada?" kata Santo Kebajikan dengan tenang. "Hehehe, tadi aku mengatakan sesuatu yang tidak bijaksana. Aku tidak sopan." Long Si Duo tiba-tiba tersenyum, tapi kemudian dia mengubah topik pembicaraan, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang tak terbatas. Saint Virtue, meskipun tiga klan Saint Agung melindungi tatanan alam rahasia Divine Luo, menurut Anda apakah tiga klan Saint Agung akan membantu jika klan Banteng Langit saya hanya ingin memusnahkan dinasti Saint Virtue Anda? Apakah menurut Anda tiga tanah suci umat manusia? Akankah lima sekte besar dan delapan dinasti lainnya membantu Anda? Ekspresi Santo Gerd sedikit berubah. Melihat ini? Long Siduo segera menyeringai pada Ningki dan berkata, Aku. Telan dia. Ningki berkata dengan ringan. Fire Kilin melompat dan muncul tepat di depan Long Siduo. Kecepatannya sangat cepat bahkan Dao Kuera Ying Rilem tahap awal seperti Long Siduo tidak dapat bereaksi. Kamu berani. Mata Long Siduo dipenuhi amarah. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berpikir bahwa Ningki akan membiarkan makhluk spiritual tingkat menengah Dao Kuera Ying Rilem menyerangnya. Apakah Ningki benar-benar tidak takut dengan kemarahan suku Banteng Surgawi? Hector dan yang lainnya menyaksikan dengan tercengang saat Fire Kirin menelan Long Siduo utuh. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sebelum tubuh Fana Long Duo bersentuhan dengan gigi Fire Kirin, dia telah dibakar menjadi energi murni. Bahkan abu pun tidak tersisa. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah melompati level untuk membunuh keberadaan Dao Ying Rilem tahap awal. Ding, ini adalah pembunuhan epik. Poin oh, prestasi Anda akan berlipat ganda. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 200 juta poin prestasi. Notifikasi sistem terdengar satu demi satu. Setelah kilin api menelan Long si Duo, poin prestasi yang awalnya sulit dikumpulkan telah meroket hingga lebih dari 200 juta poin prestasi. Itu lebih dari cukup untuk mendapatkan tingkat ketiga dari seni suci empat roh. Bersendawa gelombang. Setelah kilin api menelan Long si Duo, ia berjalan dengan anggun ke sisi Ningki dan mengeluarkan suara merdu. Aku sedikit kenyang. Kalau begitu pergilah tidur siang untuk mencernanya. Ningki tersenyum. Mem. Fire Kilin mengangguk dan melompat kembali ke Laojun Elixir Furnace. Suasana langsung membeku. Orang Huatian kuno yang dibawa Long si Duo memandang Ningki dengan tercengang. Mereka tidak percaya bahwa patriark mereka, pemimpin suku Gunung Pengisian dan kultivator Dao Kuera tahap awal, terbunuh begitu saja. Hector dan makhluk Dao Kuera Rilem lainnya memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Badai sedang terjadi di hati mereka. Mereka telah berurusan dengan Long Si Duo berkali-kali sebelumnya, jadi mereka tentu tahu betapa kuatnya dia. Namun, meski begitu, dia masih dengan mudah dimangsa oleh makhluk roh pihak lain. Semua orang gemetar seolah bibirnya hilang dan giginya dingin. Wang Chou juga tercengang. Adapun Sengde, mulutnya sedikit ternganga saat dia menatap Ning Kamu, kamu membunuh Patriar kami. Salah satu orang huatian kuno dari suku Banteng Surgawi berkata tanpa sadar dia masih tidak percaya bahwa manusia berani membunuh penggarap pertanyaan Dao dari suku Banteng Surgawi dengan begitu berani. Meskipun suku Banteng Surgawi menduduki peringkat ke-17 di papan peringkat 100 ras dan memiliki lebih banyak penggarap alam permintaan Dao tahap awal daripada suku lemah seperti suku manusia, seorang penggarap alam permintaan Dao sangat berharga dan memiliki status yang menakutkan. Oh ya, dan kalian. Ningki tersenyum dan memanggil Fire Kilin lagi. Makan lebih saat kilin api muncul, orang-orang huatian kuno dari suku banteng surgawi tampak ketakutan. Mereka tidak peduli dan lari ke segala arah. Sayangnya kecepatan mereka tidak berarti apa-apa di mata kilin api. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semua orang huatian kuno ditelan oleh kilin api. Kemudian, keberadaan Kaisar Realm lah yang mereka bawa. Poin prestasi Ningki menembus angka 300 juta. Pada titik ini, tidak ada lagi kultivator suku banteng surgawi yang hadir. Pada saat ini, penggarap pertanyaan Dao dari ras mayat tiba-tiba berteriak pada Huatian kuno dari ras mayat yang sedang berlutut di depan Ningqi, bagaimana kamu menyinggung Raja Hutan Belantara Agung tadi? Cepat bersujud dan minta maaf. Penggarap pertanyaan Dao Roh Batu juga bereaksi dan berteriak. Kedua pria itu akhirnya sadar dan terus bersujud kepada Ningqi. Bahkan Long Siduo sudah mati. Jika mereka tidak menebus kesalahannya, mereka mungkin akan mengikuti jejak suku Banteng Surgawi. Hector melihat pemandangan ini dan tiba-tiba memasang ekspresi serius. Dalam pandangannya, perang antara suku Banteng Surgawi dan dinasti kebajikan suci jelas tidak dapat dihindari. Saudara Ning, kamu terlalu impulsif. Mungkin masih ada ruang untuk Huatian kuno. Sekarang setelah kamu membunuh Long Siduo, aku khawatir suku Banteng Surgawi benar-benar akan memulai perang dengan dinasti kebajikan suci. Sein Virtue akhirnya bereaksi dan tersenyum pahit pada Ningki. Hatinya sangat berat dan dia sudah memikirkan mundurnya dinasti kebajikan suci. Bante Lord, karena kita telah menyinggung perasaannya, suku Banteng Surgawi tidak akan membiarkan dinasti kebajikan suci pergi. Membiarkannya pergi berarti melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Ning Ki tersenyum. Meskipun dia tahu ini benar, pikiran Saint Virtue sedang kacau dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya, kebajikan suci tidak perlu khawatir. Ini adalah waktu ziarah. Jika suku Banteng Surgawi ingin memulai perang, mereka harus menunggu sampai ziarah selesai. 3164. Setelah Long Si Duo meninggal, semua orang sekali lagi kembali ke Aula Utama. Ras mayat dan ras roh batu menghela nafas lega karena Ning Qi tidak menyerang lagi. Ini adalah pertempuran jenius ras suci, juga dikenal sebagai pertempuran para orang suci. Meskipun ada beberapa kecelakaan, kompetisi harus terus berlanjut. Hector dan yang lainnya bertanya. Tidak ada lagi yang berani menyebut Ning Qi hanya sebagai dewa abadi. Setidaknya, Ning Qi adalah eksistensi yang bisa membunuh mereka dengan mudah. Ketika Wang Chou berbicara dengan Ning Qi, nadanya sangat rendah. Wang Chao tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Sebelum dia dan Ningki tiba, kelompok makhluk Dao Kuera Ying Rilem ini jelas tidak patuh. Mereka pasti mengatakan banyak hal yang sarkastik. Sekarang mereka menyadari bahwa Ningki dapat mengancam nyawa mereka, mereka tidak berani mengatakan apapun yang kasar. Setelah mengobrol sebentar, Hector dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal. Kenyataannya, setelah Long Si Duo meninggal, mereka ingin pergi. Namun, mereka takut Ningki akan salah paham dan melakukan sesuatu yang mengerikan. Karena itu, mereka menekan sedikit rasa takut di hati mereka dan mengobrol lebih lama. Perlombaan Dewa Titan, Perlombaan Roh Batu, Perlombaan Mayat, Perlombaan Belalang Pedang, Perlombaan Gui, Perlombaan Kepiting Baja, Perlombaan Banteng Langit. Ningki bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian memandang Saint Virtue. Dari tujuh balapan ini, selain balap Banteng Langit, balapan lainnya tidak berperingkat tinggi. Seng de mengangguk. Perlombaan Banteng Surgawi memiliki seorang penggarap alam permintaan Dao tahap akhir dan berada di peringkat ke-17. The Course Race berada di peringkat ke-59. Mereka juga memiliki dua kultivator Dao Kuera Ying Rilem tahap menengah dan 70 kultivator Dao Kuera Ying Rilem tahap awal pembudidaya Dao Kuera Ying Rilem tahap. Ras Belalang Pedang, Ras Hou, yang terlemah adalah Ras Kepiting Penyubaja. Mereka berada di peringkat ke-95. Kekuatan mereka secara keseluruhan mirip dengan ras manusia, tetapi karena sifat khusus ras mereka, pertahanan mereka sangat menakutkan. Mereka berada di peringkat ke-95, berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Tetapi setelah hari ini, peringkat 100 ras akan berubah. Ras manusia setidaknya harus bisa masuk ke peringkat 70 teratas. Setelah 70, tidak ada kultivator Dao Seeking Rilem tahap menengah." Mata Ningki berkedip, orang suci kebajikan mengangguk. Di atas 20, ada kultivator tahap pencarian Dao tahap akhir. Adapun yang sudah sempurna, mereka hanya ada di tiga ras suci. Dengan kata lain, umat manusia tidak perlu takut pada ras lain yang berusia di bawah 20 tahun, bukan. Meskipun ada perbedaan dalam kekuatan keseluruhan, tahap tengah dari Dao Ying Rilem adalah bentuk pencegahan. Saya tidak berpikir dia akan menyerang dengan mudah, kata Ningqi. Tidak buruk. Seng de merenung sejenak dan kemudian kilatan pemahaman muncul di matanya dia secara tidak sadar berpikir bahwa dengan Ningki, suku manusia dapat mencapai 70 besar, namun kenyataannya, ras yang berada di peringkat di bawah 20 tidak perlu takut, dan setidaknya memiliki hak untuk berbicara dengan mereka secara setara. Saudara Ning, Guru Suci, Klan Banteng Surgawi. Wang Chao tiba-tiba berkata. Terakhir kali, suku Banteng Surgawi telah kehilangan beberapa raja abadi dan puluhan dewa primordial, dan dinasti Seng harus memberi kompensasi kepada mereka dengan tambang batu Senluo. Luo sekarang suku Banteng Surgawi telah kehilangan seorang penggarap pencarian Dao, beberapa penggarap transformasi kuno, dan selusin penggarap alam kaisar, mereka setidaknya harus bertarung habis-habisan. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Seng de memandang Ningki sambil tersenyum masam. Teman Dao Ning, jika para penggarap alam permintaan Dao yang kamu bunuh kali ini, kami benar-benar tidak perlu takut. Sayangnya, suku Banteng Surgawi memiliki penggarap alam permintaan Dao tahap akhir. Jika dia bergerak, aku takut dinasti Seng de tidak akan mampu bertahan. Guru Suci, apakah Anda masih belum mengerti? Ketika saya membunuh penggarap transformasi kuno itu, permusuhan ini telah terbentuk. Satu atau lebih penggarap alam permintaan Dao tidak ada bedanya. Tetapi apakah Anda yakin bahwa tahap akhir dari permintaan Dao suku Banteng Surgawi? Penggarap alam akan bergerak. Bukankah seharusnya mereka mengirim lebih banyak lagi penggarap Dao Kueraying Rilem tahap menengah? Akankah mereka mengepung dan membunuh kita? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Itu benar. Seng De menyentuh dagunya dan sedikit mengangguk. Huh, jika kita bisa mendapatkan peringkat bagus dalam pertempuran kebanggaan surga ras suci dan menarik perhatian ketiga ras suci, bukankah permusuhan suku banteng surgawi akan mudah diselesaikan? Wang Chao menghela nafas. Sulit. Seng de memandangnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Titik-titik. Hari berikutnya. Arena dinasti Seng de ditutupi dengan pesona pertahanan super. Bahkan jika sebuah serangan mencapai ranah transformasi kuno, serangan itu tidak akan mampu menghancurkannya dan tidak akan mengancam penonton yang tidak bersalah terdapat sebanyak satu juta kursi di sekitar arena, dan jarang dibuka untuk umum. Itu hanya akan digunakan pada acara besar. Pejabat tinggi dan bangsawan sudah duduk di tribun khusus. Bahkan istri Wang Muting dan Wang Chao sedang duduk di kursi tinggi eksklusif kediaman Markis Dewa Pemberani. Di bawah mereka ada kursi untuk para penggarap biasa. Pada saat ini, Dewa Titan dan lima ras asing lainnya juga sedang duduk di platform masing-masing. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi rasa ingin tahu, permusuhan, ketidaksenangan, dan ketakutan menimpa enam balapan asing dari kursi penonton. Namun, saat ini, keenam ras asing tersebut tidak mengaum dan mengolok-olok umat manusia seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka tidak meneriaki umat manusia atau membela diri. Untuk meningkatkan moral mereka, enam ras alien hari ini sangat patuh, menundukkan kepala. Hei, aku sudah menghitung. Mengapa suku banteng surgawi hilang? apakah suku Banteng Surgawi tidak ikut serta dalam pertempuran kebanggaan surga ras suci? Tidak, aku melihat suku Banteng Surgawi datang ke ibu kota kekaisaran dengan mataku sendiri. Mereka sangat arogan, betapa penuh kebencian. Banyak pejabat tinggi dan anggota keluarga dinasti Set. Germain memiliki kecurigaan di hati mereka. Bahkan banyak penonton yang memperhatikan hal ini. Namun, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi pada suku Banteng Surgawi karena berita tersebut telah diblokir oleh dinasti Sengde. Hector dan yang lainnya juga tidak menyebarkannya. Siapa yang tahu kalau mereka juga akan menjadi incaran Ningki, Raja Hutan Belantara Agung. Tiba-tiba, delapan singgasana perunggu terbang keluar arena dan melayang di udara sekitar arena. Ketika semua orang melihat ini, mereka tahu bahwa Dao Kuera Ying Rilem akan datang. Aneh. Enam klan asing masing-masing memiliki senior Dao Kuera Ying Rilem. Termasuk pemimpin suci, totalnya ada tujuh. Mengapa ada delapan tahta perunggu? Apakah itu alam permintaan Dao dari suku Banteng Surgawi? Tapi di manakah para jenius dari suku Banteng Surgawi? Semua orang semakin bingung, hanya beberapa orang yang sepertinya sudah menebak sesuatu. Us. Satu demi satu, sosok-sosok itu turun ke kursi perunggu. Tak lama kemudian, kursi-kursi perunggu itu dipenuhi orang. Mata semua orang langsung tertuju pada orang yang pastinya asing bagi mereka. Mungkinkah itu Raja Hutan Belantara Agung? Iya, itu pastilah raja alam liar yang agung. Sepertinya rumor tersebut benar adanya. The Great Wilderness King memang sebanding dengan Dao Ying Yingliem. Dalam hal ini, bukankah dinasti Seng de kita menjadi yang terkuat di antara sembilan dinasti? Kami tidak lebih lemah dari lima sekte besar, bukan? 3165. Fei Yan, kamu benar-benar memiliki anak yang baik. Lin Yingying duduk di sebelah Wang Muting, matanya dipenuhi rasa iri. Ketika dia melihat putra teman baiknya duduk bersama dengan raksasa Daoku Era Yingrilem yang legendaris ini, dia selalu merasakan perasaan yang tidak nyata, seolah-olah semua yang terjadi adalah mimpi. Wang Muting tersenyum, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Ningki mampu berkembang seperti sekarang ini, dan dia sebenarnya tidak banyak membantu. Selain orang-orang dari kepolisian Dewa Pemberani, jutaan penggarap di kursi penonton semuanya menatap Ningki. Mereka sedang mengamati kultivator Daoku Era Ying Rilem yang baru naik ini. Beberapa talenta muda memiliki kecemburuan di mata mereka. Misalnya, para murid dari kediaman Adipati Negara bagian Kaldron. Mereka tidak hanya cemburu, tetapi mereka juga bermusuhan. Dalam pandangan mereka, Ningki hanyalah seorang raja abadi. Meskipun keberadaan seperti itu tidak berada di dasar dinasti kebajikan suci, dia hanya bisa dianggap sebagai sosok tingkat menengah. Dia bahkan tidak berada di alam kaisar. Di mata para penggarap biasa, dia mungkin kuat, tetapi di mata anak-anak bangsawan ibu kota kekaisaran, dia pada dasarnya bukan siapa-siapa. Dia adalah seseorang yang bisa dia abaikan. Namun, karena dia memiliki makhluk roh alam Daukwerai yang tingkat menengah, dia dapat duduk bersama dengan tujuh keberadaan alam Kueri lainnya dengan tingkat budidaya Dewa Abadi status mereka setara. Di sisi lain, enam pembudidaya asing, yang seharusnya sangat sombong, tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihat Ningki. Mereka segera membuang muka dan tidak berani menatap Ningki lagi. Karena baru kemarin, Ningki menyuruh makhluk rohnya melahap seorang kultivator ras banteng surgawi di depan semua orang. Tindakan beberapa kultivator ras banteng surgawi transformasi kuno sudah cukup untuk mengintimidasi mereka. Menurutku kita bisa mulai sekarang. Hector memandang Ningki dan Seng de sambil tersenyum. Ya, semuanya hampir siap, kan? Seng de mengangguk. Sudah waktunya, kita bisa mulai. Sisanya mengangguk. Mereka hanya ingin segera mengakhiri pertempuran dan meninggalkan dinasti set. Germain. Dengan sangat cepat, para kaisar dan penguasa abadi dari berbagai ras memasuki arena. Pertarungan itu sangat membosankan di mata para ahli Ying Rilem ini, tetapi bagi penonton di bawah, tentu saja itu sangat menarik. Sama seperti di masa lalu, para jenius dari dinasti kebajikan suci dieliminasi satu demi satu. Ada 50 peserta, 10 di antaranya berada di alam kaisar, dan 40 di antaranya adalah raja abadi. Banyak dari mereka yang dilatih secara pribadi oleh Marquis of Kurage Gat tetapi mereka tersingkir satu persatu. Peringkat mereka sama, dan mereka memiliki keunggulan mutlak dalam kompetisi ini. Para ahli Kaisar Rilem dari klan Dewa Titan akan berubah menjadi raksasa kapanpun mereka mau, seolah-olah mereka bisa menghancurkan segalanya dengan satu pukulan sudah berakhir. Dinasti kebajikan suci kita hanya memiliki satu orang yang tersisa, dan dia bahkan seorang raja abadi. Dia pasti akan tersingkir. Saya tahu inilah hasilnya. Faktanya, alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk melihat seberapa kuat para jenius dari ras alien lainnya. Pertarungannya memang menarik. Manusia yang hadir tidak peduli dengan hasil dinasti Set. Germain. Mereka hanya merasa sedikit melankolis, lalu memusatkan perhatiannya pada ras lain. Cauldron State Duke duduk dengan tenang di platformnya yang tinggi. Dia tidak berbicara dari awal sampai akhir, tapi matanya sesekali melirik ke kursi perunggu tempat Ningki duduk. "Segera, segera, aku akan membiarkanmu menjadi liar lebih lama lagi." Jari-jari State Duke dengan ringan mengetuk sandaran tangan kursi dan senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah mengamati dalam waktu yang lama, Ningki sudah dapat melihat bahwa ahli alam kaisar dari dinasti kebajikan suci mungkin tidak sebanding dengan ahli alam kaisar dari Klan Tiandao, apalagi bakat mereka. Sebelum kompetisi, dia menggunakan batu panjang umur untuk mengukur usia tiga ahli Kaisar Rilem, dan mereka baru berusia 3.000 tahun. 3.000 tahun Di dunia abadi, ahli alam Kaisar berusia 3.000 tahun hanya akan menjadi manusia abadi atau abadi bumi. Namun di alam rahasia Sen Luo, terdapat ahli alam Kaisar berusia 3.000 tahun, namun mereka masih dikalahkan oleh enam ras alien lainnya. Satu-satunya ahli alam Kaisar yang sangat kuat, dan dia mengalahkan ahli alam Kaisar dari ras roh batu dan ahli alam Kaisar dari ras mayat. Dia dikalahkan oleh ahli alam kaisar dari klan Dewa Titan. Klan Dewa Titan hanya menggunakan selusin pukulan untuk membuat ahli kaisar rilem pingsan, tapi tampaknya ada pemahaman diam-diam. Dalam kompetisi ini, tidak ada satupun kontestan manusia yang mati. Paling-paling mereka terluka parah. Kalau di kompetisi sebelumnya, angka kematiannya bisa lebih dari 80%. puluh persen. aku membiarkanmu melihat lelucon ketika hanya tersisa satu kontestan dari Dinasti Sein Germain. Sein Germain tersenyum canggung pada Ningki. Tidak apa-apa, dalam ziarah seperti ini, kerugian tetaplah kerugian. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, ini adalah acara yang diselenggarakan oleh tiga klan suci untuk membangun dominasi mereka. Jadi, bagaimana jika mereka menang atau kalah? Bahkan, jika mereka menang, itu tidak akan mengubah situasi umat manusia secara keseluruhan. Sangat disayangkan kali ini, ketiga klan suci tidak hanya akan menghadiahkan lima tambang batu Senluo, tetapi mereka juga akan dapat memilih harta karun dari perbendaharaan klan suci mereka dalam jarak tertentu. Hadiahnya satu tingkat lebih tinggi daripada di kompetisi sebelumnya. Sein Germain menghela nafas pelan. Perbendaharaan klan suci. Mata Ningki berkedip. Sein Lord, apakah ada bunga roh pemurnian di perbendaharaan klan suci? Bunga roh yang memurnikan, saya kira tidak demikian. Sein Germain terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dia sudah tahu apa itu bunga roh pemurnian dari Wang Chao, tapi sebelumnya, dia belum pernah mendengarnya. Jelas sekali, di alam rahasia Shen Luo, tidak ada benda yang menantang surga yang memungkinkan jiwa melompat ke alam permintaan Dao. Tidak, lalu apakah ada api esensi? Mingki bertanya dengan santai. Inti dari api, tampaknya ada cukup banyak, tetapi hal-hal ini tidak terlalu berguna. Sein Germain menggelengkan kepalanya. Apakah ada inti dari api? Mingki terkejut, dan matanya berkedip. Namun dia tidak tahu apakah inti api yang disebutkan Saint Germain berguna untuk kilin api. Nyala api yang diserap oleh kilin api sebelumnya tampaknya tidak diterima dengan baik di alam rahasia Senluo. Perlombaan banteng langit hanya mengirimkan beberapa raja abadi bersama Taiyi untuk mengambilnya. Sepertinya aku bisa melakukan perjalanan ketiga klan suci. Jika berguna, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Ning sedang berpikir keras. Namun, dia tidak berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan mendapatkan tempat pertama untuk menanyakan esensi api kepada tiga klan suci ini, karena Ningki bahkan tidak bisa mengalahkan keberadaan tingkat kaisar yang dikirim oleh Dewa Titan, apalagi ras lain. Labu pembunuh abadi hanya dapat digunakan sekali, dan jelas tidak cocok untuk kompetisi berkelanjutan semacam ini. Setelah kompetisi ini, Ningki berencana untuk mendapatkan seni suci empat roh terlebih dahulu. "Kalahkan, kalah!" Kontestan terakhir dari ras manusia telah dikalahkan. Meskipun ini sudah diduga, wajah ras manusia tidak terlihat terlalu bagus. Mengikuti di belakang adalah ras roh batu, ras belalang pedang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kompetisi telah berakhir dan ras dewa titan telah menang. Terima kasih telah membiarkanku menang. Hector tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan, terutama Ningki. Jika Ningki tidak membantai ras banteng langit, ras dewa titan tidak akan berada di babak pertama. Selama ini masalahnya, dia sudah memberikan penjelasan sekalipun dia gagal di kompetisi berikutnya, itu tidak masalah. Kalau begitu, itu saja. Raja Hutan Belantara Agung, Sein Germain, kita pergi dulu. Kors Rache bertanya sambil berdiri. Begitu suaranya turun, matahari tiba-tiba muncul di langit, mengeluarkan panas yang mengerikan. 3166. Ini adalah tahap tengah dari alam pencarian Dao. Hector dan makhluk Dao Seeking Rilem lainnya terkejut. Aura, matahari, ini terlalu menakutkan. Itu telah jauh melampaui tahap awal alam pencarian Dao. Apakah suku Banteng Surgawi mengirim seseorang ke dinasti kebajikan suci secepat itu? Roh Batu bertanya. Dia melirik Ningqi dengan ekspresi aneh. Jika itu masalahnya, akan ada pertarungan hebat yang bisa dinikmati. Ekspresi Saint Virtue mula-mula menjadi serius, lalu dia menghela napas panjang lega. Kemudian dia menjadi sangat serius lagi karena dia sudah tahu siapa pihak lainnya meskipun ada beberapa pembudidaya alam pencarian dao di tahap tengah alam pencarian dao dari suku Banteng Surgawi, aura yang dapat membakar segalanya hanya ada di ras iblis. Perlombaan Setan Gagak Emas Keluarga Kerajaan dari Ras Iblis, Penguasa Sejati dari Ras Iblis Ada banyak cabang dalam Ras Iblis, tetapi mereka disebut Ras Suci karena suku Gagak Emas. Kultivator alam pencarian dao di depan mereka berasal dari suku Gagak Emas. Para pembudidaya di bawah menahan napas dan menatap kosong ke arah terik matahari dan cahaya yang menyilaukan. Mereka yang budidayanya lebih lemah tidak berani melihat lagi setelah beberapa tarikan napas. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mengintip dari sudut mata. Ketika Wang Chao melihat, matahari, ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke arah duke negeri kuali. Memang benar, dia melihat petunjuk di wajah adipati negeri kuali. Begitu. Dia tidak peduli dengan situasi keseluruhan umat manusia dan menyampaikan berita itu kepada ras iblis. Dia ingin menggunakan ras iblis sebagai pisau untuk menyakiti saudara Ning. Pikiran Wang Chao berpacu, dan ekspresinya menjadi serius. Ras iblis gagak emas sangat kuat, dan cahaya mereka bersinar di atas seratus ras. Jika ras iblis gagak emas bersikeras untuk mengambil kilin api, bahkan jika seluruh umat manusia memberontak, mereka tidak dapat menghentikan pihak lain. Belum lagi tiga tanah suci, lima sekte, dan dinasti lainnya. Mereka tidak akan bersatu untuk menyinggung ras iblis gagak emas demi dinasti kebajikan suci. Setelah beberapa napas, sesosok tubuh keluar dari matahari. Ketika sosok ini muncul di depan semua orang, cahaya menyilaukan perlahan memudar, dan semua orang akhirnya bisa melihat wajah pendatang baru. Itu adalah seorang wanita dengan sosok yang menggerahkan. Dia berpakaian sangat i. Kecuali bagian penting, sisa kulitnya yang berwarna gandum terlihat. Hector kaget saat melihat wajah wanita itu. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan memberi hormat, Titan Divine Guard Hector menyapa Golden Crow Valkyrie. Makhluk Dao Ying Realm lainnya juga buru-buru membungkuk. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan kekuatan paling kuat dari Dewi Pertempuran Klan Gagak Emas, Istana Dewa Bela Diri. Hari ini, di antara gagak emas, Istana Dewa Bela Diri memiliki tanggung jawab dan otoritas yang besar. Ia bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh klan monster dan juga merupakan pengawal pribadi master klan monster. Status Valkyrie di Istana Dewa Bela Diri bahkan lebih tinggi lagi karena hanya gagak emas betina paling menonjol yang dapat menerima gelar ini. Sangat sulit bagi suku Gagak untuk melahirkan, dan kekuatan keturunan yang mereka lahirkan bergantung pada wanita tersebut. Tidak sulit membayangkan betapa tingginya status Gagak Emas betina yang bisa memperoleh gelar Dewi Seni Bela Diri. Aku tidak pernah mengira ras iblis benar-benar akan mengirimkan dewa bela diri wanita. Hahaha, Raja Desolate Agung, apakah kamu akan selamat kali ini? Sementara Cauldron Country Duke terkejut, dia juga sangat senang. Tidak perlu formalitas. Jin Woo Zige melirik Hector dan yang lainnya dan berkata dengan lembut. Apakah turnamen keajaiban ras suci di sini sudah berakhir? Jin Wu Zige berhenti dan bertanya lagi. Ini sudah berakhir. Hector menjawab dengan hormat. Melihat bagaimana tubuh berotot Hector begitu menghormati seorang wanita mungil, kerumunan memahami status klan gagak emas di antara seratus ras dengan lebih dalam. Ini sudah berakhir. Sangat bagus. Dengan cara ini, hal itu tidak akan mempengaruhi ras suci. Jin Wuzige mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya dan mendaratkannya pada Ningki. "Pihak lain ada di sini untukku." Mata Ningki sedikit berkedip. Dia sudah bisa merasakan permusuhan yang tidak jelas di Mata Jin Wuzige. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa target sebenarnya pihak lain mungkin adalah Fire Kilin. "Saya mendengar bahwa seorang kultivator ras manusia memperbudak alam permintaan Dao dari ras iblis. Apakah itu Anda?" Jin Wuzige memandang Ningki dengan sedikit keraguan di matanya. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa iblis dari alam permintaan Dao akan diperbudak oleh Dewa Abadi tingkat menengah. Ketika ras iblis menerima berita ini sebelumnya, mereka tidak berani menunda dan menyebarkannya sampai ke aula Dewa bela diri. Itu sebabnya dia memilih untuk melakukan perjalanan sendiri. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Umat manusia bahkan tidak berani memperbudak iblis biasa, apalagi seorang kultivator alam permintaan Dao. Jadi, itu alasannya. Hector dan yang lainnya saling bertukar pandang dan berdiri di samping dengan bijaksana. Mereka tidak berniat ikut campur dalam masalah ini. Mereka sudah menduga bahwa jika ras iblis mengetahui bahwa manusia memiliki makhluk roh pada tahap peralihan dari alam permintaan Dao, mereka pasti akan bergerak. Namun, mereka tidak mengira mereka akan bertindak secepat itu. Memperbudak, aku ingin tahu siapa yang menyebarkan rumor ini. Kapan saya pernah memperbudak iblis Dao Kuerai Yingrilem? Ningki menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Jin Wuzige. Jin Wu Zige memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki, sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apapun. Suasana langsung menjadi sangat sunyi. Saya mendengar bahwa Great Wilderness King memang memiliki makhluk roh yang berada di alam Dao Ying. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang dewa abadi bisa duduk bersama dengan senior rilem Dao Kueri lainnya? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan di bawah. Sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, namun kenyataannya, semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, ketika semua orang ingin mencari sosok itu, mereka menyadari bahwa dia sudah tidak ada lagi di tempat duduknya. Kalimat ini sangat jelas. Ningki memang memiliki makhluk roh alam permintaan Dao. Ekspresi Jin Wu Ge menjadi dingin. Lepaskan iblis yang telah kamu perbudak dan ikuti aku kembali ke tanah suci untuk menunggu hukuman. Seng De menghela nafas dalam hatinya. Saat dia hendak berbicara, dia melihat Dao Kue Ying Rilem dari ras roh batu tersenyum pada Ningki. Raja hutan belantara yang agung, karena Valkiri ada di sini, tidak ada gunanya bersembunyi. Benda sialan ini. Jika aku mengetahui hal ini, aku akan meminta saudara Ning untuk membunuhnya juga. Wang Chou sudah sangat gugup. Sekarang Ningki terus-menerus dipukul oleh dua orang, dia marah. Mengaum. Fire Kilin mengeluarkan raungan panjang dan terbang keluar dari Lao Jun Elixir Furnace. Dia mendarat di samping Ningki dan segera menatap Jin Wuzige. Perlombaan gagak emas. Api Kilin sedikit mengernyit. Kilin, Ketika Jin Wuzige melihat Fire Kilin, dia kehilangan ketenangannya dan memandang Fire Kilin dengan tidak percaya. Apakah kamu berbicara tentang dia? Dia adalah teman baikku dan bukan iblis yang aku perbudak. Ningki tersenyum dan berkata. Mengapa Kilin muncul di alam mistik Dewa Luo? Mata Jin Wuzige menjadi bingung. Setelah mendengar kata-kata Ningki, dia bertanya tanpa sadar, siapa kamu? Mengapa kamu bersama Ras Kilin, pemimpin Ras Iblis di dunia Dewa Luo? Ras Kilin, pemimpin Ras Iblis di dunia Dewa Luo. 3167. Hector dan ahli ranah Daokuery lainnya melihat emosi yang seharusnya tidak ada di mata Valkyrie. Itu adalah ketakutan. Valkyrie dari ras istana dewa perang iblis adalah simbol keberanian. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli ranah Daokuery dari ras naga dan ras bermata tiga, dia tidak akan merasa takut. Ekspresi semua orang berubah serius. Dari ekspresi dan kata-kata Jin Wuzige, mereka akhirnya dapat memastikan satu hal. Makhluk roh yang dimiliki oleh Raja Hutan Belantara Agung dari dinasti Kebajikan Suci memiliki latar belakang yang luar biasa. Kemungkinan besar itu berasal dari dunia Senluo. Hanya dunia Senluo yang bisa membuat salah satu dari tiga klan suci merasa takut. Ekspresi Cauldron State Duke berubah. Dia secara naluriah melihat ke arah api kilin dan wajahnya berubah menjadi hijau. Dia mengira Jin Wuzige akan menekan Ningki setelah melihat kilin api. Dalam hal ini, dia akan bisa membalas dendam dan menyingkirkan keberadaan yang mengancam posisinya di dinasti Kebajikan Suci. Namun sikap Jin Wu Zige membuatnya punya firasat buruk. Aku sudah menandatangani kontrak hidup dan mati dengannya. Kita harusnya bersama, kan? Ningqi tersenyum pada Jin Wu Zige. Kontrak hidup dan mati. Jin Wu Zige tidak tahu apa itu, tapi dia tahu itu adalah bentuk kontrak. Apa yang ingin dia tanyakan adalah mengapa dewa abadi bisa menandatangani kontrak dengan Kilin dan bukan hubungan antara Ningqi dan Kilin api? Xuan, apakah kamu ingin aku melahap ahli ranah Dao Kueri tingkat menengah dari ras gagak emas ini? Nyala api di tubuhnya bermanfaat bagi kultivasi saya. Api kilin berbicara perlahan. Tunggu. Jin Wu Zige buru-buru melambaikan tangannya. Sage, aku bukan musuhmu. Ras iblis selalu memiliki hubungan dekat dengan dunia Sen Luo. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Sage. Hector dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut saat mereka tanpa sadar melihat ke arah Fire Kilin. Valkyrie dari ras gagak emas sebenarnya disebut sage oleh makhluk roh Great Wilderness King. Apa, Kilin itu? Aku belum pernah mendengarnya, tapi Valkiri mengatakan bahwa ras Kilin adalah pemimpin ras iblis di dunia Senluo. Itu pasti ras yang sangat kuat yang berkali-kali lebih kuat dari tiga klan suci. Dengan kata lain, umat manusia memiliki pendukung yang bahkan lebih kuat dari ketiga klan suci. Bisa dibilang begitu. Mata para kultivator manusia di bawah perlahan-lahan membara karena gairah. Saat mereka saling berpandangan, mereka bisa melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Umat manusia sudah lama lemah. Mungkin, ini adalah kesempatan untuk mengubah situasi umat manusia. Setelah beberapa kali terkejut, melihat pembalikan seperti itu, Seng tidak hanya mengkonfirmasi tebakannya tentang asal-usul Ningki, tetapi juga menghela nafas lega. Karena Valkyrie dari klan Gagak Emas mengatakan bahwa Kilin Api adalah seorang suci, seharusnya ada penyangga antara kebencian antara dinasti Set. Germain dan klan Banteng Longhon. Apakah ini salah paham? Kilin Api memandang ke arah Ningki. Kenyataannya, dia sudah tahu apa yang dipikirkan Ningki. Dia tidak berniat melahap gagak emas ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ras Golden Crow tidak akan membalas dengan kekuatan penuh. Pada saat itu, bahkan Kilin Api tidak akan mampu menahan Dao Kuera Ying Rilem tahap akhir lawan, atau bahkan Dao Kuera Ying Rilem. Lingkaran besar dunia. Ya, itu salah paham. Mereka mengira aku memperbudakmu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Karena ini salah paham, aku akan terus tidur. Api Kilin berkata dengan lemah. Kemudian, ia melompat dan kembali ke Tuan Tertinggi Elixir Furnace. Hanya ketika Ningki menyingkirkan tungku eliksir Tuan Tertinggi, ekspresi Jin Wuzige terlihat lebih baik. Dia menatap Ningki lagi dengan ekspresi rumit. Ningki adalah manusia, tapi dia telah menandatangani kontrak dengan salah satu kilin klan iblis di alam Senluo. Dengan cara ini, identitasnya menjadi sangat aneh. Dia tidak tahu apakah berita ini akan menimbulkan kegemparan di klan iblis. Nona, saya ingin tahu siapa yang menyebarkan rumor tersebut sebelumnya. Apakah Anda datang ke sini tanpa alasan? Ningki menangkupkan tangannya ke arah Jin Wuzige. Bentuk sapaan antar teman sebaya seperti itu bukannya tidak pantas di mata orang banyak. Bahkan Jin Wuzige merasa itu wajar. Mendengar kata-kata Ningki, mata Jin Wuzige bergerak sedikit. Itu benar. Orang yang menyebarkan berita tidak hanya membuatnya datang ke sini tanpa alasan, tetapi juga hampir membuatnya menyinggung seorang kilin. Mungkin para kultivator di bawah tidak mengetahui dan berpikir bahwa antara alam mistik Senluo Luo dan alam Sen Luo, hanya alam mistik Sen Luo yang dapat naik. Namun, dia adalah Valkiri dari klan Gagak Emas. Dia secara pribadi telah melihat keberadaan dari alam Sen Luo yang turun ke alam mistik Sen Luo. Jika dia menyinggung kilin api dan membuat marah klan iblis di alam Senluo, Luo, posisi klan Gagak Emas di alam mistik Senluo Luo akan tergantikan kapan saja. Ekspresi Cauldron State Duke tiba-tiba berubah. Dia tanpa sadar memandang penasihat militer paruh baya di sampingnya. Jangan khawatir, Tuhan. Kali ini, berita itu tersebar tanpa jejak. Mereka yang mengetahuinya semuanya sudah mati. Mustahil untuk melacaknya kembali padamu. Penasihat militer paruh baya itu buru-buru mengirimkan suaranya. Itu bagus. Cauldron State Duke mengangguk sedikit dan menghela napas lega. Kali ini, dia tidak berhasil membunuh dengan pisau pinjaman. Sebaliknya, ia menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, ekspresi Cauldron State Duke menjadi gelap lagi dia sudah tahu bahwa jika dia ingin menggunakan metode seperti itu di masa depan, kemungkinan keberhasilannya hampir nol. Sepertinya seseorang bernama Cauldron State Duke. Apakah dia dari dinasti Saint Virtue Anda? Jin Wu Zige bertanya. Suara-suara di tempat kejadian tiba-tiba menghilang, dan suasana menjadi sangat sunyi. Jutaan penggarap yang hadir mengalihkan pandangan mereka dan mendarat di Cauldron State Duke. Perselisihan internal, itu benar-benar manusia. Mata Hector melonjak dengan sedikit ejekan saat dia melihat ke arah Cauldron State Duke saya tidak menyangka Duke Negara bagian Cauldron akan melakukan hal seperti itu. Para pejabat dinasti kebajikan suci yang hadir di tempat kejadian tidak dapat mempercayainya. Tidak apa-apa jika mereka bertarung di hari biasa, tapi mereka tidak mengira Adipati Negara bagian Cauldron akan mengabaikan masa depan dinasti kebajikan suci dan diam-diam mengadu pada klan iblis. Bahkan para pejabat dari faksi Cauldron State Duke mempunyai ekspresi yang sangat jelek. Cauldron State Duke menoleh sedikit dan menatap penasihat militer paruh baya itu makna di matanya seolah bertanya Bukankah kamu melakukan pekerjaan dengan bersih Mengapa pihak lain langsung mengumumkan nama saya wajah penasihat militer Parubaya itu memerah lalu dia menoleh dengan canggung dan tidak berani menatap Caldron State duke lagi dia tidak tahu bagaimana Jin Wu Zige mengetahui hal ini tetapi dari titik ini secara tidak langsung dapat menunjukkan betapa kuatnya klan iblis pihak lain sebenarnya bisa menerobos kabut yang sengaja dia buat dan langsung menemukan cauldron duke Adipati negara bagian kuali Oh jadi itu Cauldron Duke. Saya mengenali orang ini. Ini, lelaki tua yang duduk di sana adalah dia. 3168. Semua orang tersentak. Nama, Adipati Tinggi Kuali, keluar dari mulut Jin Wuzige, dan dia masih ingin menyangkal bahwa seseorang ingin menjebaknya. Apa alasannya? Mungkinkah seseorang mengetahui bahwa gagak emas akan mengubah sikapnya setelah melihat kilin api? Dari aura Jin Wuzige, terlihat jelas bahwa dia tidak datang dengan niat baik semua orang memandang kaldron hai duke tanpa berkata-kata, mengagumi kulitnya yang tebal. Tentu, aku akan menyelidiki masalah ini. Jin Wu mengangguk. Adipati tinggi kuali merasa lega. Ikuti aku kembali ke klan monster. Kata Jin Wu Zige. Duke tinggi kuali sedikit terkejut, lalu sedikit ketakutan muncul di matanya. Kembali ke klan monster, apakah pihak lain berencana menyiksanya? Duke negara bagian kuali, karena seseorang menjebakmu, kamu harus kembali bersama Dewi Seni bela diri. Klan Iblis itu adil. Mereka tidak akan salah menuduh orang baik, juga tidak akan salah menuduh orang jahat. Pada hari kamu membersihkan namamu, aku secara pribadi akan pergi ke Klan Iblis untuk menjemputmu. Santo Kebajikan tiba-tiba berkata. Ekspresi Koldron Haiduke menjadi sangat jelek, seolah-olah dia baru saja makan seteguk kotoran anjing. Kemudian, Jinwuzige menangkupkan tangannya ke arah Ningki, jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Klan Monster sebagai tamu. Tentu saja, tentu saja. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya kembali. Jin Wu Zige mengangguk dan meraih. Duke tinggi kuali langsung tersedot ke tangannya. Kemudian, Jin Wu Zige berubah menjadi, matahari, lagi, mengeluarkan aura panas, dan menghilang di depan semua orang. Orang-orang di rumah umum Cauldron Hai Duke berdiri tercengang. Kemudian, mereka menjadi sedikit gelisah. Jika Cauldron Hai Duke direbut, Hai Duke Public House akan kehilangan tulang punggungnya. Penasihat militer Parubaya itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke satu arah. Dia kebetulan melihat Markis of Kuragegat sedang menatapnya. Jantung penasihat militer Parubaya itu berdetak kencang, dan wajahnya menunjukkan senyuman yang menyanjung. Wang Chou mencibir dan memalingkan muka, tidak lagi memandangnya. Eh, Raja Hutan Belantara yang agung, ini mantra pesanku. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menggunakannya untuk memberitahuku. Jika ada sesuatu yang kamu butuh bantuan, beritahu aku. Karena ziarah masih berlangsung, aku punya untuk bergegas ke medan perang berikutnya. Hector tiba-tiba mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Ningqi. Dia tersenyum meminta maaf dan pergi bersama para dewa Titan. Para ahli Dao Ying rilem dari Rock Spirit Rache, Core Rache, Blade Mantis Rache, Ho Rache, dan Steel Turtle Crab Rache saling bertukar pandang. Kemudian, mereka meninggalkan jimat pesan Ningqi sebelum pergi dengan bawahan mereka. Tindakan Hector membuat mereka menyadari bahwa Ningqi mungkin memiliki hubungan dekat dengan Klan Gagak Emas karena Kilin Api. Jika mereka bisa berteman dengan Ningqi, itu sama dengan berteman dengan klan Gagak Emas. Ini akan sangat bermanfaat bagi berbagai klan di alam mistik Luo Ilahi. Besar. Hati-hati, semuanya. Ningqi tersenyum saat dia mengirim beberapa kultivator Dao Kue Rilem. Dia melirik jimat pesan di tangannya dan menyimpannya dengan membalikkan telapak tangannya. Meskipun karena ahli pencarian Dao itu tidak terlalu kuat, jika dia bisa menawarkan sesuatu yang tidak bisa mereka tolak, dia bisa membawa mereka kembali ke dunia abadi untuk membantu bertahan melawan ras iblis. Dengan begitu, dia bisa menghancurkan rencana para tetua klan Dao surgawi untuk membunuhnya dengan pisau pinjaman. "Ya Tuhan, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke hutan belantara besar dulu." Ningki tersenyum pada Sengde. "Mem, tidak ada yang lain untuk saat ini. Aku akan mengirimmu pergi," Dau Isning Sengde tersenyum dan berkata. Tidak lama kemudian, Ningqi mengucapkan selamat tinggal pada Wang Chao dan membawa Wang Muting dan yang lainnya kembali ke hutan belantara besar. Karena Wang Muting, Lin Yingying juga ada di grup. Begitu Ningqi pergi, Seng tiba-tiba melambaikan tangannya. Kekuatan yang sangat agung dan misterius mengalir dari lengan bajunya dan langsung memasuki alis jutaan pembudidaya yang hadir. Satu juta petani mengungkapkan sedikit kebingungan di mata mereka. Kemudian, mereka sadar kembali. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Namun, setiap kali mereka ingin membicarakan apa yang terjadi hari ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Aneh, sepertinya aku melupakan sesuatu. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chou melihat ini dan mengungkapkan sedikit keraguan di matanya. Dia mengirimkan pesan ke Sengde, "Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Aku untuk sementara menyegel sebagian ingatan mereka. Mereka akan pulih dalam sepuluh tahun." Sengde tersenyum. Setelah jeda, dia melanjutkan, jika klan Banteng Longhon mengetahui apa yang terjadi hari ini, aku khawatir mereka akan bersembunyi di belakang dan menyerang. Lebih baik menunggu mereka menyerang dan kemudian memberitahu mereka tentang hubungan antara Daoyi Sming dan klan Gagak Emas. Dengan cara ini, kita dapat dengan mudah meminta klan Gagak Emas untuk menyelesaikan keluhan ini. Jadi begitu, tapi enam klan asing lainnya pasti akan menyebarkan berita ini. Wang Chao merenung. Kenangan para pejabat lainnya juga disegel sementara oleh Seng De. Hanya saja dia tidak, tapi meski begitu, beritanya tidak bisa diblokir. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengatakan apapun. Sudut mulut Sengde sedikit terangkat. Setelah meninggalkan dinasti Sengde, Hector tiba-tiba beralih ke keajaiban transformasi kuno dan alam kaisar yang dibawanya dan memperingatkan, jangan membocorkan berita tentang apa yang terjadi kali ini, mengerti? Semua orang mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Entah mereka mengerti atau tidak, Hector sudah berbicara bagaimana mereka bisa membantahnya? Pemandangan serupa juga terjadi di antara lima klan asing yang meninggalkan dinasti Sengde. Mereka semua diperingatkan untuk tidak membocorkan berita tersebut. Klan Banteng Longhon mungkin telah mencapai puncaknya kali ini. Saya sangat menantikannya. Mata Hector menunjukkan sedikit senyuman. Hutan belantara yang luar biasa. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Sistem, dapatkan surga ketiga dari seni suci empat roh. Hati Ningki tergerak mendapatkan surga ketiga dari seni suci empat roh akan mengurangi 100 juta poin prestasi. Apakah tuan rumah mengonfirmasi penurunannya? Mengonfirmasi, poin prestasinya dikurangi dalam sekejap. Setelah itu, kecepatan sirkulasi seni suci empat roh juga meningkat. Pertama, cahaya putih kabur menyelimuti tubuh Ningki. Kemudian, cahaya putih secara bertahap menjadi lebih menyilaukan. Tak lama kemudian, tubuh Ningki bermandikan lingkaran cahaya, sepenuhnya tersembunyi olehnya. Tersegel rapat. Aura Ningki terus meningkat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seni suci empat roh di panel atribut telah mencapai surga ketiga. Ledakan Kekuatan yang melonjak-melonjak ke meridian abadi ke-8 Ningki dari lautan kesadarannya. Orang biasa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menerobos kemacetan di dunia kecil, tetapi di bawah pengaruh gelombang kekuatan ini, hambatan itu langsung rusak. Dewa abadi tahap akhir. Auranya terus meningkat. 3169. Aku tidak menyangka kekuatan seni suci empat roh tingkat ketiga begitu kuat. Itu memang teknik kultivasi dari dunia Shen Luo. Ningki merasa sedikit emosional. Kemudian, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia menggunakan delapan sembilan misteri dan berubah menjadi kera raksasa kuno. Tubuhnya tiba-tiba membesar, hampir sebesar gunung di bawah kakinya. Setelah transformasi, tekanan pada Ningki berkurang drastis. Kekuatan fisiknya saat ini setidaknya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu setara dengan memperkuat, waduk, sebanyak sepuluh kali lipat. Namun, jika dia tidak menemukan cara untuk menghadapi kekuatan ini, cepat atau lambat kekuatan itu akan runtuh. Oh benar, bagaimana aku bisa melupakan seni suci Gajah Naga kurungan? Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Dia segera mulai mengedarkan seni suci Drakopan yang mengurung. Setengah dari energi mengerikan yang dihasilkan oleh Four Spirit Saint Art langsung diserap oleh Confining Drakopan Saint Art. Saat seni suci Drakopan pengurungan beredar, energi yang diserap akan diumpankan kembali ke sel Ningki itu terus-menerus memperkuat kekuatan fisik Ningki. Dia tidak dapat meningkatkan budidaya abadinya lagi. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan itu untuk memperkuat tubuh fisiknya. Bagaimanapun, budidaya abadi memiliki hambatan dan batasan, tetapi tubuh fisik adalah harta karun yang tak ada habisnya. Ding! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Seni suci gajah naga kurungan telah menembus ke tingkat ke-14. Kekuatan fisik dasar Ningki hampir dua kali lipat. Tingkat peningkatannya bahkan lebih mengesankan daripada saat dia naik dari level 12 ke level 13. Setelah itu, tekanan pada Ningki kembali berkurang. Namun, kekuatan yang dibawa oleh Four Spirit Saint Art masih terus mengalir. Ningki tidak tahu sudah berapa lama dia berada dalam kondisi meditasi. Dia hanya mengetahui bahwa seni suci gajah naga kurungan telah menembus ke tingkat ke-18, yang lima tingkat lebih tinggi dari tingkat ke-13. Kekuatan tubuh fisiknya juga telah mencapai tingkat yang tidak berani dibayangkan oleh Ningki jika seni suci gajah naga kurungan mencapai tingkat 99, tubuh fisikku mungkin bisa menjadi seorang bijak. Kekuatanku pasti tidak akan lebih lemah dari keberadaan langkah keempat. Ningki menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Saat dia memeriksa kondisinya saat ini, dia berpikir sambil menghela nafas. Energi mengerikan dari seni suci empat roh telah diserap seluruhnya olehnya. Tidak hanya basis budidayanya yang meningkat dari tahap dewa abadi tingkat menengah ke tahap dewa abadi lingkaran besar, tetapi seni suci gajah naga pengurungan juga telah meningkat lima tingkat. Ningki tidak tahu bahwa setelah dia membuka sembilan gerbang tersembunyi batin, sejauh mana kekuatan fisiknya mencapai. Meskipun aku masih jauh dari menjadi petapa tubuh daging, aku khawatir tubuhku saat ini sudah cukup kuat untuk melawan seorang kaisar. Menjadi petapa tubuh daging, namun ada satu hal yang Ningki renungkan sejak lama: budidaya jalur iblis dinilai berdasarkan kekuatan fisiknya, tetapi kekuatan fisiknya telah meningkat pesat sekarang. Tanpa membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, dia mungkin mirip dengan tahap awal dari demon overlord yang baru saja maju. Namun, kolom properti masih menunjukkan bahwa Ningki hanyalah iblis sejati. Tai dia bertanya pada sistem, tetapi sistem tidak menjawab. Ningki menduga itu mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa dia tidak menggunakan energi iblis untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Sistem seni suci empat roh tidak dapat diturunkan lagi. Ningki bertanya, "Data tidak mencukupi, tidak dapat diperoleh." Jawab suara dingin sistem. Data tidak mencukupi. Ningki mengangguk dengan tatapan agak aneh di matanya. Kekuatan seni suci empat roh jauh melampaui ekspektasi Ningki. Menggunakannya sebagai seni tambahan akan memungkinkan dia untuk dengan cepat meningkatkan level seni suci gajah naga yang mengurung. Jika sistem tidak dapat menghitungnya, Ningki tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai lapisan keempat. Namun, manfaat yang didapat dari budidaya tertutup ini masih besar. Jika Ningki tidak menggunakan kartu truf sebelumnya dan hanya mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri, paling banyak dia bisa melawan Kaisar Abadi tahap awal. Tapi sekarang, kekuatan fisiknya sebanding dengan Kaisar Abadi tahap awal. Jika dia membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, seberapa kuat kekuatannya? Bahkan Ningki tidak yakin seberapa kuat dia. Sepertinya aku sudah tinggal di sini selama satu atau dua ribu tahun, empat atau lima tahun telah berlalu di dunia luar. Ningki mengingat kembali proses penanaman pintu tertutup ini. Sambil berpikir, sosoknya segera menghilang dari tempat latihan budidaya teratas. Begitu dia keluar dari pintu, Ningki melihat Lin Zuyu dengan sedikit kecemasan di wajahnya. Apa yang salah? Ningki bertanya. Raja hutan belantara yang agung, kamu akhirnya keluar. Lin Zuyu menghela nafas lega saat melihat Ningki. Dia buru-buru berkata, baru-baru ini, aku mendengar rumor bahwa klan Banteng Surgawi sedang mencari masalah dengan kita. Begitukah, apakah mereka sudah datang? Ningki tersenyum. Baru-baru ini, memang ada beberapa pembudidaya dari klan Banteng Surgawi di Hutan Belantara Besar. Namun, tujuan mereka tidak jelas. Saya telah mengirim orang untuk mendekati mereka secara diam-diam untuk mencari tahu beberapa informasi, tetapi mereka sangat waspada dan kami tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Lin Zuyu tersenyum pahit. Terlepas dari berita ini, apakah ada sesuatu yang terjadi di Hutan Belantara Besar selama bertahun-tahun? Saya berkultivasi secara tertutup. Ningki bertanya dengan acuh tak acuh. Untuk menghindari penyergapan oleh klan Banteng Surgawi, dia telah mengirim Wang Muting dan wanita lainnya ke domain keberuntungan. Hanya dengan begitu Ningki dapat memasuki budidaya tertutup dengan damai. Tidak ada hal besar yang terjadi. Namun, selain dari sekte iblis pemurnian jiwa, dua sekte kelas satu lainnya dengan ahli rilem transformasi kuno telah meninggalkan hutan belantara besar dan pindah ke dinasti Elang Surgawi. Ada juga selusin kekuatan kelas dua yang tersisa. Sekarang, hanya ada kurang dari 80 sekte di hutan belantara besar kata Lin Suyu. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari rejeki dan menghindari malapetaka. Sepertinya mereka juga telah menerima kabar. Bagaimana sikap sekte yang belum meninggalkanku, Ratu Baru Alam Gurun Besar? Ning Qi tersenyum. Sikap mereka secara alami sangat baik. Para pemimpin sekte tersebut telah menyerahkan kartu kunjungan dan hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah menunggu Anda untuk memanggil mereka, termasuk pemurni jiwa Daois. Lin Zuyu tersenyum. Omong-omong, kekhawatiran di wajahnya sepertinya menghilang. Selama beberapa tahun terakhir, semua kaisar besar yang berselisih dengannya memperlakukannya dengan sangat hormat dan tidak berani mengejeknya. Bahkan pemurni jiwa Daois memperlakukannya seolah-olah dia adalah rekannya. Lin Zuyu tahu itu. Itu semua karena Ningqi. Tanpa Ningqi, bagaimana mungkin kaisar agung seperti dia bisa menarik perhatian pemurni jiwa Daois? Baiklah, luangkan waktu untuk menelepon mereka. Saya punya beberapa instruksi. Ningqi tersenyum. Dipahami. Lin Zuyu buru-buru membungkuk, lalu dengan ragu berkata, Klan Banteng Surgawi. Selama dia bukan kepala keluarga Klan Banteng Surgawi, mengapa kita harus takut pada pemimpin suku lain? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Lin Zuyu merasa ini masuk akal. Faktanya, bahkan jika Patriark Klan Banteng Surgawi datang secara pribadi, selama dia tahu apa yang terjadi di dinasti kebajikan suci, dia mungkin akan takut dan tidak berani mengambil tindakan. Dengan pemikiran ini, Lin Zuyu dengan senang hati pergi untuk memberitahu sekte-sekte besar di hutan belantara besar. Nona, karena kamu sudah datang, mengapa bersembunyi? 3170. Jin Wuzige memandang Ningki dengan tatapan aneh. Sedikit ketidakpastian melintas di matanya. Dia adalah seorang kultivator pada tahap peralihan dari alam permintaan Dao dan Valkiri dari Aula Dewa Bela Diri. Kekuatan tempurnya adalah salah satu yang terbaik di antara semua kultivator Dao Kuera Rilem tahap menengah di alam mistik Dewa Luo. Namun, teknik penyembunyiannya sama sekali tidak efektif di hadapan Ningki. Apakah dia benar-benar hanya seorang dewa surgawi tingkat menengah? Memikirkan hal ini, Golden Wu Zige tidak bisa tidak melihat budidaya Ningki lagi. Surgawi yang abadi. Dia baru berada di alam surgawi tinggi abadi beberapa waktu yang lalu. Sepertinya dia telah menyembunyikan budidayanya. Ranah Dao Ying tahap akhir. Tebakan mengerikan muncul di hati Jin Wu Zige. Mungkinkah dia selalu menghadapi keberadaan Dao Ying rilem tahap akhir? Ningki tidak tahu bahwa Golden Wu Zige telah berpikir banyak dalam sekejap. Baru saja, ketika dia keluar dari pengasingan, bulu kuduknya berdiri. Ada perasaan bahwa keberadaan menakutkan sedang memata-matai dirinya. Sebelum dia mengasingkan diri, mungkin tubuh fisik Ningki tidak akan begitu sensitif. Tubuhnya sangat sensitif terhadap fluktuasi aura dunia luar. Bahkan jika hembusan angin bertiup, pikiran Ningki dapat langsung mengetahui elemen apa yang terbuat dari hembusan angin dan elemen mana yang menempati proporsi lebih besar. Dengan cara ini, kemampuannya untuk menangkap permusuhan menjadi lebih jelas. Ningqi merasa bahwa mungkin ini adalah kemampuan ilahi bawaan yang diberikan kepada tubuh daging seseorang setelah mencapai tingkat tertentu. Mungkin di masa depan, ketika tubuh kedagingan seseorang menjadi lebih kuat dan mencapai alam baru, kemampuan ilahi ini akan menjadi lebih kuat dan bahkan melahirkan dewa-dewa lain. Tong, kupikir kamu telah kembali ke klan iblis. Aku ingin tahu apa yang membawamu ke sini begitu tiba-tiba. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Golden Wu Zige dan tersenyum. Oh, aku memang melakukan perjalanan kembali ke ras iblis. Lord Priaslah yang memintaku untuk datang ke sini lagi. Jin Wu Zige mengumpulkan pikirannya dan bertanya pada Ningki. Tuan Pendeta. Tatapan Ningki berkedip. Agar Golden Crow Zige memanggilnya sebagai Lord, posisinya dalam ras Golden Crow mungkin sangat tinggi. Dia seharusnya berada di Dao Kuerai Ying Rilem tahap akhir. Ras Iblis memiliki total empat pendeta. Dua berasal dari ras gagak emas, sedangkan dua lainnya berasal dari ras rubah langit dan ras penyusuan. Keempat pendeta ini semuanya berada pada tahap akhir dari alam permintaan Dao. Tingkat budidaya mereka tidak dapat diduga. Jin Wu Zige melihat Ning Qi bingung dan menjelaskan. Oh, jadi begitu. Bolehkah aku tahu pendeta mana yang mengirimmu ke sini kali ini, dan untuk alasan apa? Ning Qi tersenyum dan mengangguk. Dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan ras iblis. Dia tidak tahu berapa banyak alam pencarian Dao tahap awal dan menengah, tetapi jelas jumlahnya cukup banyak ada empat alam pencarian Dao tahap akhir dan seorang pemimpin klan di alam pencarian Dao yang disempurnakan. Tidak mengherankan jika mereka bisa menjadi salah satu dari tiga suku suci di alam mistik Dewa Luo. Manusia dan ras bermata tiga jelas juga tidak lemah. Sedangkan manusia, jika dibandingkan dengan iblis, mereka terlalu menyedihkan. Mereka bahkan tidak memiliki satupun kultivator Dao Kue Ying Rilem tingkat menengah. Hanya ada 20 atau lebih kultivator Dao Kue Ying Rilem tahap pemula. Sebenarnya seperti ini, keempat pendeta dan bapak bangsa sudah mengetahui tentang kedatangan orang suci di alam mistik Luo Ilahi. Mereka secara khusus mengirimku ke sini untuk mengundang orang suci ke klan untuk mengobrol. Selama periode ini, aku, Jin Woo Zige sedikit ragu-ragu. Aku bertugas melayani orang suci, sebagai seorang Valkyrie, dia juga melayani empat pendeta dan bapak bangsa. Meskipun dia bilang dia melayani mereka, dia sebenarnya sering mengasingkan diri. Kadang-kadang, dia keluar dari pengasingan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Namun, lima petinggi paling otoritatif dari ras iblis semuanya memintanya untuk melayani orang suci. Mereka bahkan memintanya untuk mengundang orang suci itu ke Klan untuk mengobrol. Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi gadis pelayan? Yang paling penting adalah orang suci itu telah menandatangani kontrak dengan manusia. Itu berarti dia harus melayani Ningki pada saat yang sama dengan melayani kilin api. Melayani orang suci. Ningki memandang Jin Wuzige dengan ekspresi aneh. Wajah Jin Wuzige menjadi sedikit merah, dan kemarahan melonjak di matanya. Dia mengira Ningki sedang mengejeknya. "Jangan salah paham, Nona. Hanya saja, dengan kekuatanmu, kamu juga ahli terkemuka di alam mistik dewa Luo." Aku khawatir melayani orang suci tidak cocok untukmu. Ningki berkata dengan tulus, "Jika itu terjadi di masa lalu, Ningki pasti akan melakukan perjalanan ke klan iblis jika dia punya kesempatan. Tapi sekarang, kilin api telah diekspos ke klan iblis, dan bahkan disebut orang suci oleh mereka. Ningki mau tidak mau harus waspada." Bagaimana jika pihak lain bersikap hormat di permukaan tetapi menyerangnya dari belakang? Meskipun klan Kilin tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di hati pihak lain, bahkan alam permintaan dao tingkat menengah seperti Kilin api dihargai oleh pihak lain. Ningqi telah melihat banyak kasus orang yang menyinggung atasan mereka. Bagaimana jika ada iblis dao Kuaiying Rilem tahap akhir yang ingin melahap garis keturunan Fire Kilin? Melawan. Oleh karena itu, Ningqi benar-benar tidak ingin membiarkan Jin Wu SiGe mengikutinya. Ekspresi Jin Wuzige langsung menjadi lebih baik ketika dia mendengar itu. Dia tertawa getir dan berkata, "Sebagai Valkiri dari Istana Dewa Perang, tugasku adalah menjaga Istana Dewa Perang. Aku tidak bisa menolak apapun yang menguntungkan Istana Dewa Perang. Terlebih lagi, ini adalah keputusan yang dibuat oleh pemimpin klan dan keempat imam besar telah menyetujuinya dengan suara bulat. Saya melihat bahwa Anda adalah orang yang berakal sehat. Mengapa kamu tidak mengikutiku ke tanah suci klan iblis sekarang? Aku khawatir aku harus mengecewakanmu." Masih ada beberapa hal yang harus kuurus. Aku akan pergi ke tanah suci klan iblis, tapi tidak sekarang." Ningqi tertawa. Jin Wu Zige tidak mendengar bahwa Ningqi mengulur waktu. Dia bertanya, "Apa yang penting? Saya dapat membantu Anda menyelesaikannya." "Benar-benar. Misalnya, membantu ras manusia naik dan masuk 20 besar peringkat 100 ras." kata Ningqi. Jin Wu Zige mengerutkan kening. "Aku khawatir bahkan pemimpin klan akan kesulitan menyelesaikan masalah ini." Dia melirik Ningqi dan sepertinya mengatur kata-katanya. Dia tidak ingin terlalu belak-belakan. Kekuatan ras manusia. Aku hanya bercanda. Maaf sudah mempermalukan diriku sendiri. Oh iya, sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Ningki tertawa dan mengganti topik tanpa mengedipkan mata. Dia tahu bahwa Jin Wuzige sepertinya bukan tipe orang yang licik. Sebaliknya, dia sedikit murni. Beberapa tahun. Jin Wuzige berpikir sejenak dan berkata. Apakah kamu sudah berada di sini selama beberapa tahun terakhir? Saya sudah tidak sopan. Karena Anda telah datang ke Great Wilderness, sebagai Great Wilderness Queen, saya harus menghibur Anda. Ningki tersenyum dan memberi isyarat padanya untuk memulai. Ini,